Lancer kita aktif, guys. Oke. Okay. Wah, dapat blessing lagi kita, coy. Kita buang. Ini kita buang. Oke. Okay. Jadi, guys, ya. Kita ambil ini aja, guys. Kita ambil Arlott aja lah ya. Ini sebelumnya sorry banget, guys, ya, kalau aku baru bisa upload lagi sekarang. Berarti kita udah libur berapa hari nih, guys? Udah hampir 2 minggu ya. Jadi kemarin aku tuh nggak upload karena mudik, guys. Sebenarnya aku bawa laptop sih, tapi karena di sana tuh rame banyak bocil-bocil, jadi buat bikin konten tuh susah banget, coy. Soalnya kamar di sana tuh nggak sekedap kayak di sini ya. Kalau di sini kan aman nih, mau apa namanya, teriak dari mana-mana kayak, kayaknya sih nggak masuk, guys. Harusnya lo ya. Kalau di sana tuh berisik sedikit, wah udah, guys. Intinya susah banget lah buat bikin konten di sana tuh. Nah ini yang penting kita udah balik lagi, guys, ya, ke basecamp. Ini kalau belakangnya transparan, berarti aku udah di rumah nih, guys. Tampil lagi, kasih ke sini ya. Oh iya, ini aku baru main udah ada updatean aja nih, coy. Tahu nih updatenya kapan nih, guys? Ini kalau aku baca-baca sih update-nya juga lumayan gede ya. Jadi ada sinergi baru namanya apa sih tuh? Inferno apa ya? Terus sistem blessing juga dibalikin lagi nih, guys. Jadi intinya buat jadiin combo tuh lebih gampang ya dari apa namanya? Patch yang kemarin. Ini kita mau main apa ya? Ada Karina 3 biji. Ini kalau sinergi yang aktif Immortal sama Lancer, berarti nanti yang keluar ini, guys, Magic Crystal antara Immortal kalau nggak Lancer ya. Soalnya sistem itu juga apa namanya, sistem Magic Crystal juga sedikit dirubah, guys. Jadi nggak random kayak kemarin ya. Kalau nggak salah sih sinergi terbanyak yang aktif tuh bakalan keluar, guys, di Magic Crystalnya. Ambil. Oh, yang keluar Lancer, coy. Berarti kita ambil Lancer aja, guys, ya. Kita kasih ke Mia dulu ya. Ini ganti ini ya. Alpha ambil. Ini berarti kita main ke arah Lancer ya. Tapi belum tahu juga nih yang jadi titannya siapa nih. Kalau Arlott sih soalnya kita udah sering ya kemarin bikin Arlott titan tuh. Apa bikin ini aja kali, guys? Siapa tuh hero yang baru masuk di Inferno tuh? Si Thomas ya, Thamuz. Apa bikin Thamuz aja kali ya? Wah, dia main wrestler lagi. Pantesan Mia kita nggak gerak. Red kampret. Kita mau ambil apa nih, coy? Yang bagus ini sih. Wah, diambil. All the staffnya diambil, guys. Wah, kita ambil item nan aja ya. Naik level. Oke, Alpha bintang 2. Mia ambil. Ini Mia sementara aja sih ini, guys. Ini lama nggak main. Tanganku jadi kaku begini, kampret. Buat gerakin mouse nih rasanya kaku banget, guys. Udah berapa minggu nih kita nggak main Magic Chess? Udah hampir 2 minggu kayaknya ya kan. Kemarin aku upload ini apa namanya tuh, upload nggak pakai suara, banyak yang komen nggak enak, jadi aku terpaksanya nggak upload, guys. Coba kita cek dulu, ini belum ada tanda-tanda kemunculan Thomas ini, guys. Dah, kita sabar dulu, guys, ya. Ini sementara yang di ringnya masih si Arlott sih. Tapi Arlott ini buat sementara aja, guys. Nanti kalau ada si Thomasnya keluar, yang kita jadi titan si Thomas ya. Oke. Harusnya aman ya. Oke, nice. Kita ambil. Kita mau ambil apa, coy? Udah attack speed sih. Kita ambil attack speed aja, guys, ya. Ini kita buang aja ya. Soalnya Mia ini buat sementara aja, guys.
Nanti kalau ada gantinya langsung kita keluarin jaminannya. Yang bagus sih kalau Tamus tuh attack speed guys ya. Berarti kita ambil cakar aja guys. Attack speednya malah nggak keluar guys. Naik level. Sylvana bintang 2. Wah, dapat blessing guys. Blessingnya ini blessing Northvan Adventurer ya. Ini masuk dulu aja lah sementara. Soalnya bintang 2 guys. Ini kita dapat blessing Northvan Adventurer ya. Apa kita main ini aja kali guys? Main siapa tuh? Yang WM tuh si Leomord ya. Main Titan Leomord aja gimana nih? Soalnya Leomord kan satu sinergi sama Sylvana guys ya. Kita juga belum pernah sih main Titan Leomord ya kan. Apa udah guys? Aku lupa sih ini. Oke, nice. Kita coba lihat nanti aja ya. Kalau Leomordnya keluar sih kita jadiin Titan guys Leomordnya. Kita roll. Paling bintang 2 ya. Roll lagi. Ada ruby 2 biji guys. Masuk. Nah, ini sementara kita ada tambahan nyala WM guys ya. Jadi biar lumayan sih dapat life steal tipis-tipis guys. Daripada kita pakai mie-nya ya kan. Mie-nya kayaknya udah nggak guna ini guys. Kalau di awal-awal tadi sih lumayan kita bisa kasih apa tuh? Magic Star Lancer ya kan. Bisa menang lah kita. Pukul. Oke, nice. Kita naik level. Nah, ini kita buang aja, guys. Ini masuk. Ambil aja lah. Ini kita udah naik ke level 7, guys ya. Jadi harapannya tuh biar si kudanya cepat keluar, guys. Dia juga main ini, coy. Main Tamus Titan ya dia. Nanti kita sih udah nggak main Tamus kayaknya guys. Ini karena kita dapatnya blessing apa nih? Blessing Northvan Adventurer. Jadi paling kita main Titan Leomord ya kalau dikasih. Wah, sakit juga nih si kampret. Tinggal 70 guys. Tarol. Nah, ini si kudanya keluar coy. Kita ambil. Kita mau ambil apa nih guys? Yang bagus sih ini nih. Attack speed ya kan buat si Leomord guys. Wah, nggak dikasih coy. Kita ambilin aja lah. Kita ambil critical aja guys ya. Langsung dapat Arlott sama si Ruby guys. Ini masuk. Ini taruh dalam ya. Dah, ini Leomord kita udah dapat. Jadi PR kita tinggal ini aja guys. Tinggal jadiin Leomordnya ya. Minimal sih di level 7 kalau nggak 8 Leomord harus bintang 2 guys. Kalau bintang 1 gini ya auto pulang kita coy ya kan. Soalnya core masih level 1 gini belum kuat guys. Nah, ini kudanya keluar lagi guys. Berarti ini kita buang aja ya. Ini masuk. Tarol. Ada ruby guys, kita buang aja lah. Dan sementara kita nyala, udah nyala ini ya, udah nyala 4 WM ya. Minimal sih 6 WM guys harusnya ya kan. Jadi biar life steal-nya tambah kenceng gitu loh. Soalnya ini core kita masih level 1 nih guys. Masih bintang 1 gini rawan banget ya. Masih empuk banget ini guys si Leomord kita. Waduh, lawan kita one-one lagi nih. Hilang lo, hilang. Oke, nice. Kita mau ambil apa nih, guys? Wah, ini sih. Udah paling bener kita ambil anti CC, guys ya. Ambil. Nih, semoga aja mirrornya keluar ya. Jadi biar Leomord kita abis ini langsung bintang 2, guys. Kita butuh mirror sama attack speed sih ini. Yang bagus buat Leomord guys. Wah, tapi kita butuh mirror coy. Naik
level. Ini ambil. Ini lo masuk ya. Sama ini ya. Jadi biar 6 lancer kita aktif, guys. Oke. Wah, dapat blessing lagi kita, coy. Northern Adventurer kita udah nyala 4, guys ya. Soalnya si Lomot kita dapat blessing nih tadi. Jadi PR kita tinggal apa nih? Tinggal tipis-tipis nyari Leomord sama naik level buat nyalain 6WM ya guys ya kan. Tapi kayaknya nggak bisa sih ini kalau, wah anjir. Si Tamusnya bintang 3. Kampret, kampret. Ini kalau nyala 6WM sama 6 Lancer kayaknya nggak bisa sih. Jadi mau nggak mau nih kita harus ngalah ini guys. Yang mau nyala 6 si Lancernya apa WM-nya ini. Tarol. Nah ini kita bisa 6 guys. Sama ini ya. Nah ini 6WM kita udah aktif guys ya. Kayaknya bagusan 6 sih. Bagusan WM sih yang 6 ya kan. Daripada Lancer guys. Wah dia juga main ini coy. Dia ngambil Leomord juga ini guys. Otomatis Leomord kita rada susah nih ya. Buat apa namanya, buat kita cari. Wah ini alot banget si rubinya. Kampret, kampret. Hilang lu. Hilang lu. Oke nice. Nah ini kita sabar dulu guys ya. Kita nahan dulu. Kita banyak ngerolnya nanti di level 9 aja guys. Mungkin abis ini kali ya kita naik level guys. Jadi biar cepat gitu loh dapat Leomordnya. Kalau di level 8 gini, kalau aku sih mending di level 9 guys buat nyari hero-hero harga 4 gold tuh. Hero harga 4 gold, terus hero harga 5 gold gitu. Kalau aku loh ya, mending nyari di level 9 sih. Jadi biar ngeroll kita nggak mubazir gitu loh. Masih berapa sih nih? Masih 9 coy. Kita mau ambil apa nih guys? Ada attack speed sih. Slot harusnya kita nggak dikasih ya. Wah diambil. Kita ambil BOD aja ya. Naik level. Masuk si ini ya. Kita buang. Ini Lancer kita udah 4 guys ya. Paling gini sih. Jadi combo kita 6WM, 4 Lancer sama 4 Northern Adventurer ya. Kalau buat nyala 664 sih kayaknya nggak bisa ini guys. Masih kurang apa nih? Kurang slot kita ya. Kurang 2 slot lagi guys kalau buat nyala 664. Oke. Lumayan sakit juga nih si kuda. Kayaknya di buff ya si Leomord nih kalau nggak salah loh. Kita ambil. Nah ini kita pakai ini aja guys berarti. Tarol. Nyari si Leomord aja sini ya kan. Ada si ini guys. Nah ini kalau udah mepet goldnya gini, kita sabar dulu guys ya. Jangan terlalu maksain sih. Soalnya lawan kita darahnya juga masih pada banyak nih guys. Masih lumayan nih darah kita. Darah musuh kita. Jebret, jebret, jebret. Hilang. Jebret, jebret. Hilang. Oke nice. Wah duit dari ini lumayan juga nih coy. Duit dari Northern Adventurer guys. Ambil. Tarol. Nah, kayaknya nggak pakai ini ya. Terlalu mahal guys si siapa nih si Tamus. Kita buang. Dapat lagi coy. Apa nih namanya? Duit dari Northern Adventurer
lumayan juga guys, tadi berapa tuh? 22. Terus kita jadi 33 ya. Wah, ini nih. Kita ambil. Warhammer tuh butuh banget attack speed, guys. Kita pancing dulu. Jebret. Kita kasihin aja lah. Terus kita roll cari. Oke, dapat. Dua lagi nih. Wah, gak dikasih coy. Kurang dua lagi gak dikasih guys. Ini kita lihat nih guys, ini kita dapat berapa gold dari sinerginya si Leomord nih. Oh, di sini pantesan Leomord kita di sini coy. Pantesan kok kita kayaknya rada susah guys kita buat nyari si kuda nih. Bisa pulang gak nih dia? Sikat, sikat. Oke, nice. Wah, nggak dapat 20 gold kita. Kita ambil. Ayo kuda. Nggak keluar guys kudanya. Seberapa sih nih? Masih 5 coy. Oke, dapat. Satu lagi nih guys. Nah, kita buang. Ini kita buang. Oke, jadi guys ya. Nah, kita lihat guys nih. Ini kuda mode Titan nih coy. Harusnya sih OP banget ini guys. Oke. Warna-warnanya dia bintang 3 coy. Sikat, sikat, jebret, jebret, jebret. Hilang. Hilang, hilang, hilang. Oke, nice. Ininya kenceng banget coy. Parah, parah. Kita foto-foto dulu gak sih ya kan. Ini kita tinggal positioning aja nih guys. Dah, kita ketemu apa nih? Ketemu Ruby Yuki 3 ya. Tapi Rubinya masih bintang 2 guys. Diserepet Leomord atau hilang lah ya. Hilang loh. Jebret, 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 jebret. Keras juga nih si kampret. Hilang loh, hilang, hilang. Oke. Nah, pulang dia guys. Keras juga sih Ruby bintang 2. Wah, nggak ada winter guys. Kita ambil lancer aja ya. Kali aja apa namanya, pertandingannya masih lama nih guys ya kan, sampai ketemu Creepron. Tinggal positioning aja sih. One-one-nya di situ. Oh, apa kita tabrakin aja kali ya. Kita kasih surprise ke one-one-nya nih guys. Pindah nggak? Oh, nggak dipindah guys. Di sini. Di sini aja lah. Nah, ini harusnya auto win sih. Oke, kuda keluar. Jebret. Jebret, jebret, jebret. Hilang, hilang. Bintang 3 auto hilang, guys. Itu dia, guys ya. Leomord bintang 3, Leomord Lancer tadi ya. Ini sayangnya kombonya enggak bisa 66 sih, guys. Enggak bisa 664 ya. Kalau bisa 664 sih attack speednya tambah ngeri lagi nih guys si Leomordnya. Kita tadi ambil rune apa guys? Rune attack speed sama rune anti CC ya. Oke guys, sekian dulu konten hari ini. Kalian juga bisa bantu like, bantu share, bantu subscribe. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya. Bye bye. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me.